Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sancaya Resort Bintan menjadikan sorotan karena dijadikan tempat dilaksanakannya pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura melaksanakan penandatanganan ekstradisi Indonesia-Singapura. Hotel Bintan 5 ini memiliki fasilitas mewah di tepi pantai yang sangat memanjakan. Sancaya Resort Bintan menyediakan villa dan suite private di tepi pantai. Terdapat 29 villa, suite, dan tempat tinggal pribadi dengan pemandangan langsung ke laut, dilengkapi beragam fitur bagi tamu mulai dari 464 benang katun linen Mesir, pilau menu, bak mandi dan shower Lefroy Brooks, produk mandi Aesop, The Sancaya Bath Menu, Bang & Olufsen TV dan sistem suara, dan Apple TV. The Sancaya juga menghadirkan iPad dengan berbagai pilihan film, complimentary maxi bar, dan teh Ronnevold pilihan. Tamu juga dapat menggunakan Melongo espresso machine, kamar dengan lemari anggur pribadi, set mixologi koktail berdasarkan permintaan, hingga wifi gratis. Salah satu suite yakni Sancaya Suite terletak di lantai atas The Great House atau lebih pribadi terletak di seluruh estate. Tamu dapat menikmati angin laut yang segar saat menghabiskan waktu berjam-jam di beranda pribadi dengan pemandangan yang menakjubkan dan akses langsung ke pantai. Masing-masing memiliki ruang tamu terpisah lengkap dengan kursi dan sofa. Bagi Anda yang penasaran menikmati fasilitas-fasilitas mewah ini, silakan siapkan liburan Anda ke Bintan dan menginaplah di Sancaya Resort Bintan. Ramadan Syah, TV Kepri dari Kabupaten Bintan, mengabarkan. Sense of time.